What an occasion, what an atmosphere. The scene is set, the referee blows his whistle. Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di perempat final Piala Asia U23 2024. Jasurbek Jalolidinov CS selanjutnya melawan Timnas Indonesia U23 di semifinal. Uzbekistan versus Arab Saudi berlangsung di Khalifa International Stadium, Jumat, 26 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan berjalan sangat ketat dalam 15 menit awal. Meski Arab Saudi mampu melepaskan tembakan, namun Uzbekistan selalu lebih mengerikan saat menekan. Pasukan Timur Kapadze membuat Arab Saudi keteteran dalam antisipasi pemainan cepat. Arab Saudi harus bermain dengan 10 orang di menit ke-70. Aiman Yahya diganjar kartu merah karena melanggar keras lawan. Gawang Arab Saudi nyaris bobol di menit ke-73. Pemain Uzbekistan melepaskan tembakan bebas, namun bola mengenai tiang gawang. Uzbekistan memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-84. Umarail Rakhmonaliev mencetak gol setelah menanduk bola rebound. Uzbekistan yang berhasil mengalahkan Arab Saudi, tim dari Asia Tengah tersebut sudah ditunggu oleh Indonesia di babak semifinal. Berdasarkan data 11v11, kedua negara sejauh ini baru bertemu sebanyak 2 kali. Dua pertemuan terakhir Indonesia dan Uzbekistan terjadi pada tahun 1997 alias 27 tahun lalu. Dari dua pertemuan tersebut, Indonesia kalah sekali dan imbang sekali. Namun itu adalah data pertemuan dari timnas senior antara kedua negara. Sementara saat ini, dua tim yang akan bertanding adalah tim junior U23. Berkaca pada perjalanan kedua tim selama Piala Asia U23 2024, pertandingan keduanya diprediksi akan berjalan alot. Seperti Korea Selatan, Uzbekistan adalah juara grup D. Uzbekistan tentu ingin kembali menjadi juara Piala Asia U23 2024 seperti tahun 2018 lalu. Selain itu, jika menang lawan Arab Saudi yang notabene merupakan juara bertahan di perempat final, tentunya menambah kepercayaan diri timnas Uzbekistan. Namun, Indonesia yang merupakan tim yang baru pertama kali menjejakkan kaki di putaran final Piala Asia U23 2024 juga tidak bisa diremehkan. Di penampilan perdananya, Indonesia telah berhasil memastikan diri masuk ke babak semifinal. Kedua timnas tentunya akan bermain total dan menjalani laga yang ketat untuk membuktikan dominasinya di Piala Asia U23 2024, sehingga pertandingan antara Indonesia versus Uzbekistan diprediksi akan berakhir imbang dan berlanjut ke babak penalti. Prediksi skor, Indonesia versus Uzbekistan 1-1. Tapi tentunya harapan kita semua timnas U23 Indonesia dapat sukses memenangkan laga ini dan masuk ke babak final. Mari kita doakan bersama. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus sepak bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.